Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau bagi-bagi tutorial lagi. Kali ini aku mau ngasih tutorial ke kalian gimana sih cara mengaktifkan fitur layar belah atau split screen bagi pengguna HP Oppo. Di sini aku ngegunain HP Oppo A12. Jadi teman-teman, fitur layar belah atau split screen ini adalah fitur di mana kita bisa ngebuka dua aplikasi secara bersamaan dalam satu layar. Jadi kita tuh bisa ngebuka dua aplikasi sekaligus gitu. Mau tahu kan caranya? Simak videoku sampai akhir. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi langkah pertama, kita pergi ke menu pengaturan atau setting. Kemudian di sini kita scroll, kita cari tulisan layar belah. Ini. Kita klik. Nah, di sini kita mengaktifkan mode layar belahnya. Kita geser, kita aktifin. Nah, setelah kita mengaktifkan ini, berarti mode layar belah kita itu udah bisa digunain. Oke, di sini aku contohin cara penggunaannya. Di sini aku mau ngebuka WhatsApp. Nah, di sini misalnya kita lagi chattingan kan, entah chattingan dengan siapa, terus kita mau ngebuka aplikasi lain. Di sini ada beberapa cara untuk kita ngegunain layar belah tadi. Cara yang pertama yaitu kita mengusap layar ke atas dengan menggunakan 3 jari. Ini. Nah, ini tampilan dari si layar belah ini. Jadi kita bisa ngebuka. Misalnya kita mau ngebuka apa ya? YouTube gitu. Nah, jadi kita tuh langsung bisa ngegunain dua aplikasi sekaligus gitu. Terus cara yang kedua yaitu kita bisa menggunakan tombol terkini ini. Nah, di sini kita tekan agak lama, agak 3 detik aja. Nah, jadi dia otomatis langsung ngebelah layar. Cara yang ketiga itu kita misalnya dari menu tombol terkini juga. Ini. Kita klik aja. Kemudian di sini ada garis 3 di atas ini. Ini. Kemudian kita klik layar terpisah. Nah. Jadi dia langsung aplikasi untuk layar belahnya itu langsung muncul gitu. Tapi teman-teman, ada beberapa aplikasi yang memang tidak mendukung layar belah, jadi tidak bisa dibuka pada saat bersamaan. Oke teman-teman, itulah cara mengaktifkan fitur layar belah atau split screen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.